Dayung sampan ke Kuala sepetang, singgah sekejap ke Cangkat Jering. Inilah suasana di Tanjung Pinang. Banyak orang berbaju kuning. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Sampailah kita di suasana Tanjung Pinang lagi. Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Provinsi Kepri ini dia Indonesia. Jadi yang kalian lihat nih semuanya nih orang Indonesia. Bukan hanya orang Melayu aja, ada orang Bugis, orang Jawa, orang Sunda, orang Banjar, orang Minangkabau, macam-macam lah. Karena di zaman sekarang ini kita hidup berbagai kaum, aman damai dan rukun di Tanjung Pinang. Buat kalian yang belum pernah mendapatkan edukasi, jadi Tanjung Pinang ini dia kota gurindam negeri pantun. Jadi yang kalian tengok nih, orang-orang menggunakan pakaian Melayu, baju Melayu, bukan baju Malaysia. Yang kalian dengar awak bercakap nih, awak nih bercakap Melayu, bukan bercakap Malaysia. Jadi budaya Melayu ini dia memang sudah ada dari dulu, sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Budaya Melayu sudah ada. Video ini dikirim oleh dua orang yang berbeza. Video yang di awal ini dikirim oleh Awang Pengujan, dan video di pertengahan dan akhir itu adalah video kiriman dari Wahid Belebat. Ini adalah suasana ketika pawai Pekan Muharram, Tahun Baru Islam ketika tahun 2022. Jadi orang yang ramai-ramai ini dia bukan rombongan pengantin ataupun rombongan nak pergi masuk meminang. Jadi rombongan ini nih sekarang lagi menunggu yang namanya Amirul. Si Amirul ini adalah orang penting di dalam acara pawai Muharram nih. Kalau tak ada Amirul, rombongan pawai ini dia tak bisa jalan. Jadi semua orang nih lagi menunggu Amirul. Kemanakah Amirul sebenarnya? Kalau udah lama tinggal di Tanjung Pinang, Daik Lingga, Pulau Bintan, Pulau Batam, pasti rata-rata orang kenal sama si Amirul nih. Nah, Kota Batam itu pun masuk di Provinsi Kepri. Ibu kota dari Provinsi Kepri ini adalah Tanjung Pinang, tapi memang Kota Batam tuh lebih dikenal daripada Tanjung Pinang. Jadi kalau kami ini anak Tanjung Pinang merantau keluar, misalnya ke Pulau Jawa gitu, kalau orang tanya dari mana, untuk mempermudah menjelaskannya adalah kami jawab kami berasal dari Batam. Karena kalau kami jawab kami berasal dari Tanjung Pinang, percakapan itu menjadi panjang. Karena mereka akan tanya Tanjung Pinang itu di mana? Oh, di Pangkal Pinang ya. Jadi Tanjung Pinang sama Pangkal Pinang nih dia berbeda. Pangkal Pinang tuh dia di Bangka Belitung. Tanjung Pinang ini dia Provinsi Kepri. Nah, semuanya nih lagi menunggu kedatangan Amirul. Jadi Amirul nih dari tadi sudah ditunggu-tunggu. Cuman dia tak datang-datang. Kemana Amirul sebenarnya? Tertanya-tanya. Rombongan pawai ini dia menunggu Amirul, tapi Amirul tak nampak batang hidungnya. Kemanakah si Amirul? Jadi setelah kami selidiki, si Amirul ini ternyata terlambat pergi ke pawai ini karena dia lagi mengirimkan dokumen harta-harta Ismet Ulam Raja di luar negeri. Setelah dia kirim dokumen ini, baru dia pergi ke pawai. Amirul ini dia kirim dokumennya di Siba Cargo. Alamatnya di Batu Lapan Atas, Tanjung Pinang. Jadi orang-orang Tanjung Pinang ini biasanya kalau kirim barang, kirim paket ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, ke Jambi, ke Kalimantan, ke Malaysia atau ke Singapura, dia menggunakan jasa Siba Cargo ini. Termasuklah si Amirul nih. Jadi kalau kalian nak kirim tempoyak ke Pulau Jawa atau nak kirim lempuk durian ke Singapura, kalian pergilah ke Siba Cargo nih di Batu Lapan Atas, Tanjung Pinang. Jadi karena Amirul nih dah terlambat nak pergi ke pawai Muharram tuh, dia minta tolonglah sama kakak-kakak Siba Cargo nih antarkan dia pergi ke pawai Muharram. Betul-betul lah si Amirul nih. Kejadian nyusahkan orang aja. Karena kalau Amirul tak ada, pawai Muharram tuh tak bisa dimulai. Karena Amirul ini adalah orang penting. Buat kalian yang sering bertanya kenapa tidak ada bendera Indonesianya, alangkah baiknya segeralah kalian menjadi orang dewasa. Kalian gunakan smartphone kalian untuk buka Google dan ketik di Google Tanjung Pinang Kepri itu di mana. Kalian jangan lupa tekan enter. Nanti Google akan kasih tahu Tanjung Pinang Kepri itu Indonesia atau Malaysia. Di situ ada jawabannya. Dan supaya smartphone kalian tuh bermanfaat sedikit, daripada kalian berkomentar dan merasa curiga Tanjung Pinang ini Indonesia atau Malaysia, kan bagus kalian buka Google. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali aja, jangan banyak-banyak.
Video yang kalian lihat ini adalah video kiriman dari Wahid Belebat. Jadi kalau Wahid Belebat ni kirim video, dia suka sangat video-video yang manjat-manjat pokok. Gambarnya tinggi macam ni. Wahid Belebat lah tu yang kirim video dia. Sebab dulu masih kecil, si Wahid Belebat ni suka menolong ayah dia panjat pokok. Jadi dia ambil gambar pun tinggi-tinggi macam manjat pokok. Buat kalian yang selalu membantah tentang konten sejarah yang coba kami sampaikan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kalian nak berkomentar tu, berkomentarlah yang sopan, yang penuh adab. Jangan berkomentar yang tidak pantas. Karena kita hidup di tahun 2022 ni, dia harus penuh dengan adab. Kita bukan hidup di zaman jahiliyah. Jadi walaupun nama Hang Tuah itu digunakan sebagai nama jalan di berbagai daerah di Indonesia, faktanya Hang Tuah itu adalah Laksmana Melaka, Laksmana Kesultanan Melaka. Nah, Melaka itu sekarang dia masuk ke dalam wilayah negara Malaysia. Sudah begitu sejarahnya. Kalian nak membantah apa? Sama sejarah Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai ini pahlawan nasional Indonesia. Nama Tuanku Tambusai juga digunakan sebagai nama sebuah universitas di daerah Bangkinang, Riau Daratan. Tapi kalian tahu makam Tuanku Tambusai ada di mana? Makam Tuanku Tambusai itu berada di Negeri Sembilan, Malaysia. Jadi kalian harus paham dulu, harus mengerti. Di zaman dahulu, kita ini Nusantara. Di zaman dahulu, kita ini belum ada negara. Kita belum ada perbatasan negara. Di zaman dahulu, di Nusantara ini sangat banyak kerajaan dan kesultanan. Di zaman dahulu, kita ini dijajah oleh bangsa asing. Jadi kami ini, apresiasi dari Kepri, bukan membuat konten yang memecah belah bangsa. Kami ini membuat konten edukasi supaya kalian tak salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Di Indonesia ini banyak budayanya. Budaya Melayu salah satu budaya di Indonesia. Jadi inilah koordinat Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Nah, jadi tadi si Awang Penghujan sama Wahid Belebat tuh dia dari sini, dari tepi laut namanya nih. Nih zoom sedikit nih. Tadi dia pawainya tuh mulai dari sini sampai ke sini, sampai ke Gedung Gonggong. Nah, ini Gedung Gonggong tadi itu kan rombongannya sampai di depan Gedung Gonggong. Nah, di depan sini Pulau Penyengat, si Indra Sakti. Ini awak zoom out biar kalian nampak Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Ini dia Pulau Bintan. Tanjung Pinang ini dia masuk di Provinsi Kepri, dia tidak masuk di Provinsi Riau. Kalian jangan salah-salah lagi. Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang ini sudah terhubung dengan jembatan, namanya Jembatan Barelang. Dah lama Jembatan Barelang tuh. Pulau Batam Bintan belum ada jembatan, baru nak dibangun. Batam ke Singapura belum ada jembatan, jadi kalian harus naik kapal feri. Johor Singapura ni udah ada jembatan. Jadi kalau kita mau berangkat ke Singapura atau ke Malaysia, kita harus naik kapal feri. Jadi Provinsi Kepri ini berbatasan dengan dua negara. Kalau kita ke bawah lagi, Dait Lingga dan Dabuk Singkep juga masuk di Provinsi Kepri. Jadi Gunung Dait bercabang 3 tuh ada di sini. Cukup jelas lah ya, cukup tergambarkan. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Jadi buat kalian yang paling NKRI harga mati, paling nasionalis, harusnya kalian pertanyakan, masa kalian paling NKRI harga mati kalian tak tahu Tanjung Pinang Kepri ini di mana? Jadi Tanjung Pinang Kepri ini dia Indonesia. Dia memang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Cuman Tanjung Pinang Kepri ini Indonesia. Karena sekarang nih sudah tahun 2022. Masa kalian salah-salah terus? Kalian kan dah dewasa semuanya. Tahun 2022 nih kalau kalian memang paling NKRI harga mati, ya kan? Nah, kalian harusnya apal, tahu semua wilayah dan keberadaan warga Indonesia. Jadi yang pakai baju Melayu nih, dia bukan orang Malaysia. Ini baju Melayu, bukan baju Malaysia. Sekarang nih dah tahun 2022. Selamat panjang umur, murah rezeki. Di tahun 2045 Indonesia itu sudah 100 tahun hari kemerdekaannya. Jadi kita nih sebenarnya sudah harus dewasa. Kalian harusnya dukung sama kami, warga Melayu di perbatasan negara Singapura, Indonesia, Malaysia. Kalian harusnya bangga melihat kami masih melestarikan budaya Melayu di perbatasan negara Singapura, Malaysia. Nanti awak bilang kalian belum dewasa, kalian marah. Tapi di tahun 2022 ni kalian tak tahu Tanjung Pinang tu berada di mana. Dahlah, mungkin segitu aja videonya guys. Panjang pula nanti awak membebel. Makasih buat kalian yang sudah nonton. Makasih juga buat Awang Penghujan dan Wahid Belebat yang sudah kirim video.